Kok Ana gitu ya? Padahal kan aku cuma mau nolong. Kok main pergi aja ninggalin aku ya? Ah, udahlah. Mendingan aku sekarang ke kantor polisi aja buat nolongin Alif, saudaranya Gibran sama Dara. Itu mereka ngapain nolongin Alif? Sep! Kamu ngapain? Kamu tahu gak sih, Oli itu kan buat di mobil sama motor, bukan buat di jalanan. Aduh, ah, gandeng pisan sih, ah. Udah gak usah ikut campur, ah. Dia mah Tumil. Kamu udah sana pergi, ah. Ganggu aja. Usah sih, Sat. Siapa sih? Kita si Mili, anaknya sahabat ibu Aing. Sekarang tadi dia lagi tinggal di rumah Aing. Aku Mili. Pergi atuh, ih. Gak mau, aku mau hilangin olinya dulu. Ih. Diam gak? Ih, mundur, gak boleh maju. Aku mau bersihin olinya dulu, kan kasihan nanti kalau ada yang jatuh. Batu pisan anak siapa sih ini? Ini buat pisan, udah sana, ayo pergi. Gak mau. Kalau mana berani ngilangin oli ini, Iis bakal marah besar, Iis bakal kerasuk. Kan sampai desa pada yang sekitar kenapa-napa. Pokoknya gak ada dituangin kayak gini, Is juga capek nuangin deh, tau gak? Tapi gak bisa begitu. Ya bisa aja. Jangan lewat sini licin! Kursi roda. Kamu ikut Inces ke rumah Titip, ayo. Tapi aku harus ke kantor polisi. Nanti Inces antar, setelah antar Mbak Gono ketemu Titip. Cari deh, yuk. Pipit. War, Is, ayo kita ikut yuk. Kita harus secepatnya mikirin cara gimana caranya buat ngamatin Rasha. Tapi kita udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, Zed. Syah, lo harus selamat. Gue gak bisa biarin lo kenapa-napa. Mama pasti bakal marah sama gue kalau gue gak bisa jagain lo juga. Mama pasti mau kita saling jaga. Tapi gue gak bisa jaga lo. Malah sampai kecolongan lo jadi batu. Mana berdua ngapain berdua di sini? Hah? Dan kamu, Neng, jadi istri juga becus. Jagain anak kebenar. Udah di rumah aja. Ngapain di sini? Ya, jangan sama Mama dong, ya. Dan kamu juga, ah. Lihat Wira. Wira di sana.
punya dua anak yang bikin syahid. Hari ini kita akan habisi seluruh keluarga Praja. Dan karena hari ini yang sudah kita tunggu-tunggu, dendam kita akan terbalaskan. Jangan ada yang berani nyentuh dia. Nyai tak mungkin bisa menang kalau berjuang sendiri gitu.